Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com Nah, pada paket 1 rahasia menguasai Microsoft Word ini, saya juga memberikan tutorial penggunaan footnote, footer, dan juga header ya. Sebelumnya sudah saya singgung juga pada video tentang ini ya, tentang membuat surat resmi penggunaan header. Namun, di sini akan saya lebih jelaskan ya, apa bedanya footnote dan footer dan juga header ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah ada ya makalah Pancasila, tugas kuliah saya dulu. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah footnote, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu di mana footnote itu berada gitu ya. Footnote ini kan artinya catatan kaki ya. Misalnya kita meletakkan footnote pada kata filsafat gitu. Misalkan gitu. Caranya dapat dilakukan dengan menekan kontrol secara serentak ya. Alt F. Nah langsung terbentuk di sini satu ya. Di sini barulah kita buat cat, uh, footnote atau catatan kakinya. Di sini akan kita tulis Misalkan, nih ya, kita tulislah footnote-nya di sini, gitu ya. Misalkan, Hamka, gitu ya. Hamka, bla 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 bla, gitu. Nah, sekarang eh, saya ingin mengajak Anda membedakan antara footer dan footnote. Seringkali orang salah mengartikan. Antara footer dan footnote, orang banyak orang yang menyangka bahwa untuk membuat footnote itu dengan mengklik footer di bawah ini. Itu salah, ya. Ini namanya footer, dan ini namanya footnote. Kita gitu. ini yang namanya footer. Footer ini biasanya digunakan orang untuk membuat halaman, bisa membuat. Nah, website ya, misalnya, misalkan ada sebuah sebuah, misalkan ada seseorang yang ingin menjual e atau menjual sebuah karyanya berupa digital ya, buku digital ataupun sebuah paper ataupun dan lain-lain ya. Biasanya orang meletakkan Websitenya di footer ini, gitu. nama websitenya di footer ini. Misalkan www .blogspot com gitu. Kira-kira seperti itu, gitu. sehingga nantinya pada setiap halaman akan muncul nama Nikumanggala ini ya, akan muncul website www.nikomanggala.blogspot.com Seperti itu Itulah yang namanya footer Namun kalau catatan kaki atau footnote Ini tadi Inilah yang dinamakan dengan catatan kaki. Di sini tertera nomornya berapa, dan di sini tertera keterangan dari footnote itu sendiri. Misalkan kita ingin membuat sebuah footnote lagi ya pada kata misalkan ya, ini kita membuat pada kata realitas gitu. Kita dapat membuatnya dengan menekan Ctrl Alt F gitu. Akan muncullah footnote dengan nomor 2 ya. Lalu kita tulis lagi di sini Keterangannya, catatan kakinya, footnote-nya, jadi sudah jelas ya, antara footnote dengan footer. Jadi, jangan salah mengartikan ya, antara footnote dengan footer itu cara membuatnya beda ya. Kemudian, header ya, header, header itu letaknya di sini. Kalau footer kan letaknya di bawah. Kalau header letaknya di atas, biasanya header ini untuk membuat, bisa untuk membuat kop surat, bisa juga untuk membuat tanggal, bisa juga, dan lain-lain ya. Ini tergantung, tergantung kebutuhan ya, sebenarnya ya. Ini bisa ditulis misalnya, kita membuat tanggal misalnya. Maka setiap alaman akan muncul seperti ini, tanggal 12, Agustus 2014. Itulah yang dikatakan dengan header gitu. Jadi sudah jelas ya, bagaimana membuat header dan bagaimana membuat footnote dan bagaimana membuat footer. Oke, sekian dulu tutorial mengenai penggunaan footer, footnote dan juga header. Terima kasih.